kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu berdampak pada tingkat hunian hotel. Seperti terpantau di salah satu hotel di kawasan Pantai Kuta, tampak aktivitas tamu menginap mulai ramai, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pihak hotel menyebutkan hingga perayaan Natal, tingkat hunian hotel bahkan telah mencapai lebih dari 80%, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjelang tahun baru. Untuk di hotel kita sendiri sudah 81% untuk sampai hari ini, per hari ini. Kita juga tutup tahun juga sudah on hand di atas 81%. Dan kami harapkan sampai tutup tahun kita bisa full seperti tahun lalu. Untuk di tahun yang lalu, biasanya di tanggal 24-25 itu sudah mulai. Hampir mirip sebenarnya dengan tahun ini. Sudah mulai mirip. Mungkin lebih-lebih beda tipis ya, 85 tahun lalu. Jika dilihat dari data statistik, pergerakan lalu lintas udara pada 24 Desember kemarin, jumlah kedatangan domestik ke Bali mencapai 17.000.